Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menyampaikan bahwa saat ini wacana pembangunan jembatan Garuda Bardan Nadi Siantan Kota Pontianak masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR. Untuk groundbreakingnya masih belum ditentukan waktunya karena harus mendapat rekomendasi dulu dari Kementerian PUPR yang sekarang sedang diproses, ujar Edi Kamtono kepada wartawan pada Sabtu 4 Februari 2023. Hal tersebut ia sampaikan lantaran berkaitan dengan regulasi peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU Permen Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian peraturan Kepala LKPP nomor 29 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan KPBU dan Perda RT/RW Kota Pontianak 2013 sampai 2023. Masalah teknis lainnya. Selain itu, Wako Edi juga menjelaskan tentang tujuan pembangunan tersebut. Kata Edi, jembatan Garuda mampu membawa kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan tentu untuk menghubungkan Pontianak Kota ke Pontianak Utara, sehingga akan berdampak terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dan banyak manfaat lainnya, jelasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!